Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ten Karyatin. Mbak Ten Karyatin mau apa ya? Mau ngabuburit. Lihat keramaian di mana ya? Di sekitar pasar sana lah. Pokoknya di sana lah, di luar sana loh. Di sini kan masih kampung, jadi sepi kalau di sini tuh lihat nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, sepi. Coba ntar kalau udah di jalan raya sana agak jauh sih, ada 3 kiloan lah dari rumah sini. Itu rame. Mari kita jalan-jalan sambil golek sangu. Ternyata uangnya ini cuma segini. Ya wes. Nggak jadi jalan jalan, nggak jadi itu dah. Ternyata uangnya cuma 5 ribuan. Saya kira tadi aku bawa 50 ribuan, nggak taunya 5 ribuan. Akhirnya ya melaku doang. Ini sampai Sumber Gandu nih. Padahal tadi saya udah sampai gitu di Sumber Gandu. Dari Sumber Gandu ini menuju Kenongrejo Tragan. Ini ngomong barokah kami. Alpain. Ini juga ada nih, market juga ada walaupun desa, teman-teman. Nah, di sini ada DMP. Jaya Mas, ini fotokopi terlaris nih. Ini jembatan terus Pak Bandi, Mas. Nah, rumahnya Pak Guru nih, anakku dari Pak Bandi. Terus ini. Nah, ini daerah Pondok Pesantren. Dari Pondok Pesantren Al Basariyah ini sendiri. Ya, sama ada itu juga. Pak Ua juga SD Kenongrejo 2. Nah, hello pun. Ini Roso. Di kantor desa Kenongrejo. Kenongrejo berhias. Berhias ya kok dandan terus macak terus gitu ya. Ini toko baju nih, toko baju muslim. Oh, sudah rame tau? Ya udah, kita lihat ramenya doang, ora jajan. Oh, bubur kacang hijau Madura nih. Nah, Holan. Ini ada jualan matang, ada jualan matang atau gulai enak telasan. Ini ada nih temanku tuh. Dia ngangkring di atas ya, nggak lihat ya. Ini Barokah. Talaga Sop. Suka murah. Kalau yang mau yang suka murah-murah ke sini ya, belanja di Suka Murah. Ayo. Oh, martabak terang bulan di sini. Ada mobil Pak Polisi. Ini temanku es kelapa antri. Ayo, ada Pak Polisi.
Oh, ini ada jualan nih, rame nih. Yoga. Di sana di ke desa Bundu. Lurus kanan, terus kita lurus ke sana tuh ngengor, gandul woro. Kita belok kanan. Belok ke kampung kita, desa. Ya. Guys, mulai sepi di sini. Nah. Itu kalau sore lagi rame, Mas. Oh. 5 menit lagi rame. Udah mau maghrib. Ya, waktu itu kan udah goreng kan. Udah habis. Ya. Ini nanti saya bikin ya, bikin video sampai rumah aja ya. Di sekolahnya anak. Kursi sebelah. Oh, belakangnya MI tadi MA. Masjid Al Burhan. Ayo teman-teman yang kangen sama Masjid Al Burhan. Masa kecilku nih salatnya di situ. Oh, di kanan orang ya? Orang. Petasan ya nggak kopi kanan lah. Ini jembatan. Dulu kalau mau ke jembatan ini pakai nanjak dulu. Sekarang udah lurus. Udah pakai sepeda gayung. Nanjak sekarang enggak. Naik turun. Ya, naik turun. Di sini mana turunnya jalan nggak enak. Udah jalannya tuh jalan berunjal-berunjal begitu. Nah, ini udah masuk area Dukuh Ribahan. Sudah deket-deket lah dengan rumahku, istanaku. Rumah yang oke. Berapa nih ini Pak Parji. Ngacir terus. Masih jauh Kuribahan tuh, masih jauh, masih muter-muter. Belum ya? Nah, ini kalau berok kiri sana ke desa Ngengor, Gandul dan lain-lain. Bahannya bahane itu ibunya Pak Jumangir. Lumayan sumber gandu sampai ke rumah itu tadi berapa? Ada kali 7 menit kalau kita nyantai sih, karena kita nyantai. Sambil ngeplok. Iya, sambil ngeplok. Kan sambil ngeplok. Nopal itu. Nopal. Oh, nopal. Ini sawah-sawah sudah pada ditanam. Ini sawah Lek Mantoyo, sawah Mbah Wuh. Mbah Wuh adalah Mbah Wuh almarhum. Mbah Sri dong, Pak Polisi, rumahnya Pak Polisi Mbah Karyanto. Monggo, Mbah. Jadi di anu Pak Legone ya, Mbah. Ya wis nggih ngono kae. Pak Pon ah. Oke, bisa. Ini cewek cantik ngabuburit. Apa sih itu? Nih masuk ke kampung rumahku di. Masuk guluku buat video. Ada kucing lagi, kucing. Ketemu kucing lagi ya, wes. Ya, sip. Terus, lemah monggo. Ini kita teman-teman nak neng desa kuwi. Tiap enek uang gitu di toko ngono wis seneng. Ya. Lagi lan dandani ini. Lagi lan dandani. Lumayan alhamdulillah. Kan mau diajak. Jadi dapat dana dari orang baik. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Ini yang didapat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah ikuti video saya dari awal sampai akhir.
Donga tinonga, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua puasanya barokah. Semoga teman-teman semua bahagia. Untuk yang belum like, komen, dan subscribe, kalau suka silahkan. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatnya ini air kelapa sama